Yo, what's up guys? Assalamualaikum. So, hari ni, hari ni apa? Hari raya. Okay. So, hari ni kita ada surprise untuk korang. Ada sebiji motor dinamik datang kat sini. Dia pakai arm Y15 kat belakang. Okay. Pakai arm Y15 kat belakang. Untuk masuk Brembo P34. Okay. So, masuk Brembo P34. So, hari ni aku akan tunjuk tutorial macam mana cara aku masuk dekat Brembo belakang P34 ni. Okey, tapi ni pakai arm dinamik, arm Y15 tau. Bukan arm dinamik. Arm dinamik fitting dia cara lain. Ini untuk arm Y15. So, untuk fitting arm Y15 ni, mana-mana motor Y15 ataupun mana-mana motor yang pakai arm Y15, korang boleh follow step yang sama. Alright, let's go. Alright, jadi sekarang ni dia pakai arm Y15. Arm Y15 standard. Okey, ni dia dah fitting untuk masuk dinamik. Alright, jadi siapa-siapa motor dinamik, okey, siapa-siapa owner motor dinamik, yang nak pakai arm Y15, kita orang pun boleh buat. Okey, pastikan korang bawa je arm Y15 ataupun korang tak ada, korang boleh minta tolong kita orang carikan boleh. Ataupun tapi kita lebih recommend beli baru lah. Cumanya sebab untuk beli baru, dia ada sedikit macam rasa rugi lah sebab kita nak kena potong kat sini. Kat sini nak kena custom. So, aku lebih recommend kalau yang mana-mana nak pakai arm Y15 untuk motor dinamik, aku lebih recommend korang cari arm second. Beli dengan owner-owner Y15 ke apa ke, untuk masuk arm Y15. So dekat sini kita akan custom. Okay, kat sini nak kena potong apa semua untuk kita fitting masuk balik mono. Okay, mono pakai mono standard dinamik eh. So dia tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Jadi arm ni akan nampak panjang sikit. Tapi memang solid. Okay, arm Y15 memang solid. Arm standard dia. So untuk kali ni kita nak pasang pump P34 dekat belakang. Sekarang ni kita ke fitting dia punya bracket dulu. Sebelum ni owner ni dah datang sini untuk fitting pump depan. Okay, M3. Kalau korang kenal motor ni, motor siapa? Ni pun motor kata orang kuat dinamik ke lah. Motor seller-seller. Okay, motor seller dinamik. Okay, dia seller-seller barang dinamik lah. Okay, kalau korang kenal, korang tahu asal motor siapa. Okay, so pump depan ni pun dipasang kat sini. Dekat sekarang ni kita tengah fitting untuk pump bahagian belakang. Alright guys. Jadi untuk rim belakang, kalau rim SP, kalau bahagian belakang bagi aku tak ada masalah. Cuma depan saja untuk fitting rim SP agak leceh sikit lah. Cumanya dekat fork dinamik ni sebab dia lebar, jadi dia memudahkan kerja nak compare dengan motor-motor lain. Okay, sebab kalau motor-motor lain nak masuk rim SP, antara rim yang paling susah nak pasang. Tapi sebab disebabkan dinamik, bahagian depan fork dia agak lebar, so boleh kata agak senang lah. Okay, jadi kita nak pasang kat belakang ni, kita pakai disc 5 speed sebab disc dia besar. Lepas tu kita pakai bracket Y15. Okay, bracket Y15, pakai sahaja bracket standard Y15. Okay, untuk kali ni dia nak pakai P34 warna merah. Masuk lah. So, untuk siapa-siapa nak fitting, okay, korang kena pastikan masuk sub daripada sana dulu sebab kita nak fitting belah kanan ni. Jadi belah kiri tu pastikan korang punya bush sprocket ngam-ngam. Okay, so sekarang ni kita pakai bush yang asal, masih pakai bush standard. Lepas tu kita fitting untuk masuk apa nama ni, masuk bracket. Jadi kalau contoh kata bracket tu agak jauh, so kita kena lepik washer. Tapi pastikan bracket ni kena duduk tepi ni tau. Pastikan bracket ni duduk tepi dengan arm. Yang mana nak lapik washer dekat tengah antara bush dan juga dia punya bracket P34. Okay. Sekarang ni kita dah masuk bracket, kita dah fitting bracket dengan pakai bush one set je. Okay, jadi bush ni kau kena pandai-pandai cari lah, kena pandai-pandai fitting sebab setiap rim tak sama tau. Setiap rim tak sama, mana-mana rim dia punya bush fitting dia tak sama. So sekarang ni korang dah pakai masuk bracket, masuk dah ngam-ngam. Kita kena adjust rantai dulu, lepas tu baru korang boleh fitting disc ni. Okay, disc ni kalau tengok pada jarak jauh ni, korang nak kena masuk dekat sini washer ataupun bush. So dekat sini kalau bush dah habis, so kita orang akan pakai washer sahaja. So washer pun tak ada masalah, pastikan washer tu semua washer sama tebal. Okay, alright guys. Jadi sekarang ni kita dah settle pasang disc dan juga dah masuk pump. Okay, kedudukan pump ni dah center, dah ngam-ngam. Tapi washer terpaksa pakai washer tebal. Sebabnya kita orang tak ada bush. So anggaran ni lebih kurang dalam 9 ke 11 mm.
Jadi rim ni pun dah cun. Korang boleh follow step by step yang aku buat ni untuk mana-mana arm Y15 pakai rim 125, cutting 125, okey. Ini cutting 125 bermakna depan belakang 4 lubang. Kalau korang pakai 5 lubang, dia punya hub ni besar sikit. So 4 lubang ni senang sikit nak pasang. Okay, rim SP ke 6 batang ke 3 batang ke, mana-mana saja, pastikan depan belakang 4 lubang senang nak pasang, okey. Sebab dia punya boost, dia punya apa nama ni, bracket semua ngam-ngam untuk arm. Okay, ni hanya untuk arm Y15 standard. Kalau untuk arm Y15 alloy, lebih kurang sama, tapi bergantung pada arm apa dan juga rim apa korang pakai. Okay gang, so jadi aku nak blading, kita nak pasang hose dulu. So sekarang ni tengah blading dengan dinamik, motor dinamik bersama pomen tersayang, pomen Angah. Angah dek, Angah Datuk Yang Amat Berhormat Angah. Okay, untuk bleeding dinamik mungkin agak lambat sikit sebab dinamik yang sebelum ni lah yang aku pernah buat, dia punya master pump dan juga dia punya angle kaliper, apa, dia punya pedal ni agak rendah sikit. So dia punya master pump tu masuk agak lambat, lambat sikit lah. So kena makan masa lama sikit. Macam dabar, dabar pun sama. Okay, untuk dabar pun sama, memang lambat sikit. Okey, jadi korang kena layan je lah sampailah pump ni siap. Nanti kita akan buat testimoni sikit. Okey Angah, bertabahlah Angah. Wahai Angah, Datuk Angah Yang Amat Berhormat, cubalah bertabah. Itu perkara biasa, bleeding makan masa berjam-jam macam itu perkara biasa. Tapi kalau nak nak buat bleeding secara cepat, dia ada cara dia. Tak kena cara memang lambat. So korang standby lah, insyaAllah. Kita dah settle bleeding. Alright, sekarang ni kita nak test dia punya brake belakang macam ni. Dia brake depan dah settle semua lah. Brake belakang nak test macam mana, kita tengok lah. Tapi aku tak tahu sebab apa, motor dinamik dengan dabaan, dia punya master pump dia problem sikit lah. Dia bila kita tekan, nak tekan brake, brake tu ada tapi dia ke bawah sikit. Memang ke bawah. Mungkin ada siapa-siapa boleh komen atau boleh tolong sebab aku mungkin tak tahu. Tak tahu sangat. Ataupun aku tak mahir pasal dinamik. Tapi braking ni aku tahu dengan dabar, memang kalau tekan brake memang dia ke bawah sikit. Dia pun dah okey lah, handsome. Ngam, cun. Okay, pump pun duduk. Ganti. Handsome. Alright, jadi siapa yang nak fitting ataupun tu, korang boleh follow step ni. Ataupun kalau korang tak mahir, korang boleh datang sini dekat Dengaran Motopart, area kawasan KL Centrio. Okay, tu KL Centrio Car Wash. Inilah bengkel aku. Okay, jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Deng, deng, deng. Semak, oh!